Ini kontrol M45. Laksanakan penembakan sasaran permukaan. T-5, 4, 3, 2, 1, fire! Jadi letnan. Kayaknya tak ada peraturan dilarang melirik cewek. Asal berapa coba? Kita jangan hanya baca yang tersurat, Ting. Tapi kita harus paham yang tersirat. Heran aku. Kamu ini gak pernah kenyang-kenyang. Rambutnya seimit, kok juga seksi. Kenalan yuk. Itu tuh, itu yang tengah. Tuh. Berlatih, berlatih, ya! Dengan semangat semangat, berlatih, berlatih.
Di depan mata, ternyata tak mudah itu memasukinya. Kami belum pantas dan belum diperkenankan melewati pintu gerbang Akademi Angkatan Laut. Ada tradisi yang memang terus-menerus berlaku setiap tahun. Kami harus menyeberangi laut untuk mencapai kampus Bumi Morong. Kami harus menyeburkan diri ke dalam laut. Kami harus menyatu dengan laut, mencintai dan mengenal laut. Karena mulai saat ini, laut telah menjadi bagian dari kehidupan kami sebagai taruna dan calon perwira Angkatan Laut. Tajamnya karang, pekatnya lumpur tak kami rasakan. Yang kami rasakan hanyalah kebanggaan yang kami lontarkan lewat teriakan. Aku cinta laut. Aku cinta laut. Aku cinta laut. Taruna Angkatan 40. Sebelum kalian saya terima
di Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro, perhatikan perintah saya dan laksanakan. Sikap siap sedia. Coba gerakan yang baik. Ulangi. Sikap siap sedia. Coba dilaksanakan yang baik. Musuh kanan, rep. Musuh kiri, rep. Musuh belakang, rep. Aku cinta laut. Penuh hati kami memekikan kata itu sambil mencium monumen Akademi Angkatan Laut. Dadaku gemuruh, rasa bangga dan haru menyatu. Kini aku telah tiba di bumi Moro dan tak akan pulang sebelum saatnya. Walaupun apa yang terjadi. Aku cinta laut. Inilah kampus Akademi Angkatan Laut yang begitu megah. Disinilah kami akan melewati hari-hari selama 3 tahun. Yang akan menempa kami agar menjadi kesatria samudra sejati. Di tempat ini, kami akan dibina sesuai korps yang kami pilih. 1 dari 5 korps di Akademi Angkatan Laut, yaitu Korps Laut, Teknik, Elektro, Administrasi, dan Marinir. Kami sekarang berpangkat prajurit taruna dan menjadi kopral taruna 6 bulan kemudian. Kakak kami kelas 2 berpangkat sersan taruna dan kelas 3 berpangkat sersan mayor taruna. Hari pertama kami diajak senior berkeliling mengenal setiap sudut dan ruang kampus yang begitu luas. Kami begitu terkagum-kagum dengan fasilitas yang begitu lengkap sebagai sarana belajar kami. Dan aku berjanji dalam hati akan menggunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan ini. Aku lihat tekad itu dipunyai juga oleh teman-temanku. Terima kasih Tuhan, kami telah tiba dengan selamat di kampus kami. Berilah kami kekuatan untuk melaksanakan tekad kami. Amin. Belum tidur, Bar? Aku mau mengisi buku harian gue dulu. Kamu kenapa belum tidur, Bar?
Aku ingat orang tuaku di rumah, Bar. Malam-malam begini, biasanya mereka sembahyang tahajud. Mereka pasti sedang bersyukur bahwa anaknya kini telah diterima di Akademi Angkatan Laut. Alangkah berdosanya aku bila aku sampai mengecewakan orang tuaku yang selalu mendoakan anaknya. Syukurlah kalau kamu sudah mulai menyadarinya. Bila bersungguh-sungguh, insya Allah, Bar, kita akan berhasil. Terima kasih, Bar. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengecewakan orang tuaku dan diriku sendiri. Aku mau sholat dulu, Bar. Kamu ikut. Ayo, sama-sama. Nanti aku menyusul. Aku mau menulis buku harianku dulu. Oke. Ini malam pertama di Akademi Angkatan Laut. Dari 3 tahun yang harus aku jalani. Aku begitu bangga menginjakan kaki di sini. Karena ini memang sudah menjadi pilihanku. Tapi kita tak harus selalu memilih. Karena pilihan kita belumlah tentu sesuai dengan kemampuan kita. Dan pilihan orang lain belumlah tentu membuat kita tidak bahagia. Thank you.
Ternyata selama ini kalian telah dicek terlalu santai. Kenyataannya malam ini baru ada kegiatan seperti ini. Banyak di antara kalian yang masih belum lengkap perlengkapannya. Banyak ngelelan, kalian masih mementingkan untuk tidur. Ingat, di sini tempat kalian tidak untuk hanya tidur. Di sini kalian belajar dan berlatih. Kalian taruna, kalian perwira. Kalian lebih segala-galanya. Kalau cuma cari tempat istirahat saja, bukan di sini tempatnya. Dan satu hal yang harus kalian ingat. Selama di sini, kalian akan ditegangkan hidup. Di mana nanti kalian akan menghadapi tugas kalian. Ini barangkali Ting, kayaknya yang sebelah kiri ini agak lain nih. Bukan kayaknya lagi, Tin. Memang ini betul sepatuku. Ayo buka cepat nih. Nanti bau lagi sepatuku. Justru aku mau buka, karena baunya itu aku nggak tahan. Ah, kau sudah membuat kakiku lecet, kau meledek pula. Buka cepat. Apa lagi nih, cokor? Kau. Lagi enak-enak mimpi dibangunin. Mending disuruh makan. Disuruh lari malam-malam. Bah! Kau lapar nggak? Iya, lapar nih. Heran aku. Kamu nih nggak pernah kenyang-kenyang. Diam kau. Buka sepatuku cepat. Bas. Waktu aku di Medan, malam-malam begini biasanya aku bikin nasi goreng. Ah, kalau kau coba nasi goreng buatanku, Bas, ketagihan kau. Kalau aku, malam-malam begini, biasanya masak super mie, campur telur, cabai rawit. Nikmat. Sudahlah, jangan ngomong soal makanan melulu. Nanti makin lapar. Sebenarnya, yang salah itu perut kalian. Karena sudah terbiasa makan tidak pakai aturan. Makan di sini kan cukup 3 kali sehari. Sama seperti kita makan di rumah. Ini perutnya dari karet. Ah, kau lagi, Tin. Ciri kali kau sama aku. Padahal kau pun juga sama. Pusar karet kau. Sudahlah, kita tidur. Biar besok kita segar dan siap menghadapi segala kemungkinan. Namanya KHL tetap jaya.
langit biru Indonesia. Taruna AHS semangatmu membara membela cita-cita. Maju dan pantang mundur putra jaya negara. Taruna laut jaya. Berkibarlah sinar matahari Panji Pusaka nan jaya. Di sanalah aku berbakti dengan jiwa satria yang menjadi pedoman kita berlaga pasti menang. Selamanya tak pernah menyerah, KAL tetap jaya. Marulah KAL penuh dengan semangat. Siap. Baik, pembersihan selesai. Setelah ini kalian saya beri waktu istirahat 10 menit. Silakan. Siang, siang. Mana Ting? Mana kamu? Aku mau main biliar dulu. Jangan Ting. Kita belum bisa seperti mereka. Siapa bilang? Itu kan cuma karena ketakutan kita sendiri. Lagi pula, senior-senior kita itu pengen berakrab-akrab dengan kita. Dan lagi pula juga, kita berhak menggunakan fasilitas yang ada. Itu kata gubernur. Aku mau main biliar dulu. Kau pegang ini. Tapi Ting, Ting, jangan Ting. Bar, biarkan saja. Biar dia tahu sendiri nanti akibatnya. Ayo. Ada apa kamu sini? Izin komandan, ikut main biliar. Kamu berani sekali kamu. Ratar belalang pahuan. Sana, ngadap dansar lu. Siap. Ah, kamu malukan komandan aja kamu. Sudah berapa hari dulu kamu sini? Siap, satu minggu. Hah? Kok masih bego aja kamu? Siap. Mau kemana temanmu tadi? Siap, dia tahu. Hei, mau kemana? Siap, mungkin dia main biliar. Kecelakaan tuh dia. Kita aja Sersan Taruna belum berani bergabung bersama mereka. Biar tanggung sendiri dia akibatnya. Sudah kembali sana kau. Siap, kembali. Robot, siap. Siap, siap. Pegangan, siap. 50, 51, 52, 53. 54, 55, kau bisa macam apa itu? Jelek sekali. Hei Dul, kamu suruh pusap sampai lenan baru tahu rasa. Tidak. Aduh, kau, tapi itu baru pusap berapa? 60 kali. Belum lagi nanti saya suruh 10 pangkat 4. Sudah pernah kau? 63. Kau sudah ada incaran untuk menjadi kakak asuhmu? Ada dong. Kalau kau? Adalah. Aku pilih Sermatar Togar. Karena sama-sama satu daerah. Begitulah. Orang-orang daerah kami sangat terkenal sekali ikatan keluarganya. Kapan kita mulai bergerak? Bentar lagi lah.
ini kan jam-jamnya rawan. Menyelinap, mengintai, menghilang, apalagi 5M itu, Bar? Ah, kamu lupa terus. Perangkap dan menembak. Kita harus bisa menguasai itu untuk bisa masuk ke asrama senior. Kalau tidak, kita bisa ketangkap sama Sersan Taruna Jaga. Dan juga kecelakaan. Apalagi kau, Tin. Selalu jadi inceran. Tahulah. Nasibku buruk kali. Selalu saja kena. Kamu sih so tahu. Yuk, kita siap. Siapa di dalam? Siapa di dalam? Siapa kamu? Siap.
Saya Sersan Taruna Fajar. Kurang ajar. Ngapain kamu mengganggu orang sakit perut? Muncin tadi mencari prajurit Taruna yang menyusup ke sini. Pergi sana. Siap. Dikembali Matra. Kenak kau kubodohi, ginti anak Medan. Sialan, selamat ya. Untung aja dia cepat masuk. Oh, tak enggak. Tunggu. Oke, saya tunggu aja lah. Izin mengungkap, Mertona. Ada apa kamu? Siap. Izin mengangkat kakak asuh. Enak sekali. Kau pikir gampang lah. Siap. Malam-malam bangunin orang. Lanjang kamu. Izin, mohon maaf, sehubungan dengan pengangkatan kakak asuh. Berani sekali kau mengangkat aku sebagai kakak asuh. Sudah kuat kau. Siap. Kenapa kau pilih aku? Siap. Izin, karena saya menyukai abang. Abang? Kurang ajar kau. Berani betul kau panggil aku abang. Mintang-mintang kita satu daerah. Ayo pusat kau sampai jadi letnan. Lihatlah tanda merah di pipi. Tegaklah gambar tanganmu. Sering kau lakukan bila kau marah menutupi salah. Pulangkan saja aku pada ibu. Siap. Atau ayahku dulu serenggam emas. Siap. Kau bina aku wow. Dulu bersumpah janji di depan saksi. Siap. Mulai. Sama-sama. Satu. Sama-sama. Siap. Kamu yang bagus, Siap. Satu. Dua. Tiga. Sama-sama. Siap. Lagi. Siap. Lagi. Siap. Sama juga sih. Tuh. Lagi. Wah, pasti kita tunggu nih. Selamat pagi. Enggak ada lah atau enggak saya. Apa belum mau? Oke, langsung sama. Siap. Nih, saya kasih setengah. Besok kamu datang lagi. Habis belum pulang, kau pijit saya sampai tidur. Siap. Yang keras. Siap, keras.
Besok kau tidak usah kemari lagi. Percuma saja. Lebih baik kau cari kakak asuh lain. Siap. Aku tahu kau memilihku karena kita sama-sama satu daerah. Dan itu aku tidak suka. Mengerti? Siap. Baik. Aku mau tidur sekarang. Dan kau harus jaga nyamuk. Awas, jangan sampai ada yang menggigit. Berhenti kau. Siap. Gimana kau ini? Aku suruh jaga nyamuk malah tidur. Siap. Ayo jagalah kau yang baik. Siap. Aku sedih duduk sendiri. Mama pergi, papa pergi. Oh itu dia. Mereka datang, hati senang, saya pun riang. Aku sedih, duduk sendiri, mama pergi. Bagaimana, Bar? Berhasil? Aku baru dapat setengah tanda tangan, Bas. Kamu? Payah. Aku dan Martin kecelakaan. Hah? Iya. Kenapa kamu ketawa sendiri, Bas? Tidak. Aku jadi ingat. Kamu bayangkan saja, Bar. Aku dan Martin duet. Duet? Iya tuh, lagunya Hati Yang Luka lagi. Lagu cengeng. Aku jadi ingat Mama. Ginting mana? Mungkin dia langsung diterima, dia langsung disuruh nginap. Sudahlah, yuk kita istirahat. Besok kita mulai lagi penyusupan kita. Oke? Okay. Tidaklah mudah untuk mendapatkan kakak asuh. Memang beberapa teman ada yang beruntung. Hanya beberapa malam langsung diangkat menjadi adik asuh. Aku termasuk yang beruntung. Tidak terlalu sulit untuk mendapatkan tanda tangan dan pengakuan dari kakak asuhku. Ginting dengan gigih terus menyusup ke kamar kakak asuh.
yang diinginkannya, meskipun berkali-kali ia ditolak. Baskoro dan Martin termasuk yang tidak beruntung dan selalu tertangkap oleh Sersan Taruna. Para senior bukanlah hendak mempersulit kami, tetapi mereka ingin agar adik-adiknya gigih dan tak cepat menyerah. Di samping itu juga, agar lebih mengetahui karakter masing-masing. Karena seorang kakak asuh atau di lingkungan kampus disebut mentor, akan bertindak sebagai penuntun atau pembimbing, baik dalam masalah pelajaran maupun masalah pribadi adik asuhnya, atau disebut juga isu. Dan hubungan ini akan terus berlanjut sampai kapanpun. Jadi memang kita harus yakin bahwa kita harus memilih kakak asuh yang tepat, yang bisa mengerti kita, dan begitu juga sebaliknya. Memang dalam hidup ini kita selalu butuh orang lain. Dinanggar tulo tulo watulo. Eh Bujang, kau sudah dapat? Dapat dong. Baguslah. Nang kali kau ting. Bagaimana? Sudah dapat tanda tangan kau? Kalau aku belum dapat tanda tangan, aku tidak akan mungkin bernyanyi-nyanyi seperti ini. Kau sendiri sudah dapat? Ya kalau aku belum dapat, belum tentu aku menanyakan kau. Kelihatannya kita semua sudah dapat kakak asuh, Bas. Kalau belum dapat itu namanya musibah. Oh iya. Ini malam terakhir kita diberi kesempatan. Kenapa kau? Kenapa kau ketawa? Aku teringat waktu aku menipu Sersan Taruna Fajar di WC. Dari kemarin terus yang kau omongkan. Coba ceritakan, seberapa lucunya sih sampai kamu tertawa terus kalau ingat hal itu? Begini ceritanya. Waktu aku dikejar, aku masuk ke dalam WC. Dan Sersan Taruna Fajar itu mencariku. Lalu aku berpura-pura saja menjadi Sersan Mayor Taruna. Lalu aku berpikir kembali, ku gertak dia. Dan dia pergi. Dan tertipulah dia. Malam. Alamak. Selamat malam.